ke Taman Hewan. Binatang apa ke ini? Buaya! Yang ini pula? Kancil! Yang ini pula? Kawan-kawan, selamat kembali ke Art Siram. Ha, nak tahu apa yang sedang Seni buat ni? Seni sedang gunting bentuk kegemaran Seni. Bentuk apa yang awak suka? Bintang. Bintang. Awak pula? Bulat. Bulat. Ha, bentuk-bentuk yang selalu kita lihat ialah bentuk-bentuk seperti segitiga, segi empat, lonjong dan bulat, bukan? Ha, tetapi bentuk kegemaran saya ialah bentuk hati. Kawan-kawan. Kawan-kawan tahu tak, dengan bentuk hati ini saya akan ciptakan haiwan kegemaran saya. Bagaimana? Mari saksikan. Mula-mula kita perlu guntingkan bentuk hati dengan menggunakan kertas warna ya. Dan untuk memulakan proses ini kita perlukan 3 bentuk hati yang besar. Kemudian kita ambil pula bentuk hati yang lebih kecil yang mempunyai warna yang sama. Saya akan ambil warna biru. Selepas itu kita gunakan pelekat. Okey, kita gunakan pelekat. Awak ambil satu. Dapat begini, kan? Lepas tu kita letakkan gam macam ni. Lepas tu dah kita terbalikkan. Terbalikkan begini dan tempat. Selepas itu kita tempel yang ini pula. Ini dengan cantumkan. Ha, beginilah susunannya. Kita juga perlukan satu lagi bentuk iaitu bentuk segi empat tepat. Begini. Kita pasangkan pula di bahagian sini. Bentuk apa kat ini? Gajah. Gajah? Ya, betul. Ya, ini adalah bahagian belalainya. Gelung-gelung. Apa lagi yang kita perlukan? Kita perlukan mata, kan? Mari kita ambil mata. Kita letakkan sini. Ha, dah siap pun. Inilah haiwan kegemaran saya. Segi empat. Segi tiga. Segi empat tepat. Lonjong. Bintang. Hati. Hai. Kalau haiwan kegemaran Seni adalah gajah, apakah haiwan kegemaran awak? Awak nak tahu apa haiwan kegemaran saya? Ia kecil, berbulu putih, ada misai dan berjalan begini. Ha, awak tahu tak? Ya, tikus. Awak tahu tak tikus makan apa? Ya, cheese atau keju. Kawan-kawan, saya ada sebuah cerita tentang keju dan tikus. Nak dengar tak? Baiklah, kalau sudah sedia, mari saya mulakan.
Pada satu masa, ada seekor tikus yang bernama Kiki. Kiki sangat baik hati. Dia suka berkongsi. Kalau bermain dengan kawannya, kejunya dibahagi dua. Kalau dia bermain dengan dua ekor kawannya, kejunya dibahagi tiga. Kalau dia bermain dengan tiga ekor kawannya, kejunya dibahagi empat. Kiki suka berkongsi supaya orang lain dapat merasa nikmatnya. Dia suka membuat orang gembira dan berkongsi tentu akan membuat sesiapa pun gembira. Pada satu hari, setelah sehari suntuk keluar bermain, Kiki berasa sangat lapar. Dia pun mencari tempat untuk berehat dan keluarkan kejunya. Tiba-tiba, dia terdengar sebuah bunyi keluhan. Aduh, laparnya. Ada seekor tikus yang sedang terbaring. Lapar. Dah tiga hari saya tak makan. Kiki melihat kejunya dan terfikir. Saya pun lapar. Ini keju saya. Saya tak pedulilah. Makan sajalah. Kiki baru hendak menggigit kejunya. Tetapi dia terganggu dengan keluhan tikus itu lagi. Lapar. Kiki pun berhenti. Dia berasa sangat kasihan dengan tikus itu. Hai tikus, awak lapar? Ya, saya lapar sekali. Saya sesat jalan pulang ke rumah. Saya dah lama tak makan dan saya perlukan tenaga. Sebenarnya saya pun lapar, tapi tak apa. Saya ada keju ini. Mari kita kongsi. Kiki pun membahagi dua kejunya dan mereka makan bersama. Selepas itu, tikus itu mengajak Kiki pulang ke rumahnya. Apabila tiba di sana, Kiki pun mula sedar. Rupa-rupanya, tikus itu adalah putera raja. Dia tinggal di istana yang besar dan cantik. Di istana itu terdapat banyak keju yang sedap-sedap dan berwarna kuning keemasan. Awak baik hati. Awak sudi kongsi keju awak dengan saya. Oleh itu, saya nak beri hadiah. Terimalah ini. Tikus putera raja itu memberi Kiki sebuah keju emas. Kiki tersenyum gembira. Ha, kawan-kawan, suka tak cerita saya tadi? Jadi ingat kawan-kawan, orang tamak selalu rugi. Kalau baik hati, murah rezeki. Minggu depan, saya kongsi cerita lagi. Bye! Comelnya!